kita kelas 1. Untuk materi selanjutnya ini adalah ya seperti yang Mas sudah pernah bahas di Zoom kita kemarin, yaitu CAC. Ya, CAC itu artinya terima kasih, or anyways is thank you. Nah, untuk CAC ini bisa, artinya terima kasih. Nah, biasanya kita berterima kasih pada orangnya. Kita bisa sertakan orangnya di sini. Ya, ini bisa disertakan, boleh juga tidak. Ya, CAC ini atau kepada siapa kita ajak bicara, misalnya sama Lao Si, CAC Lao Si. Ya, atau CAC Papa, CAC Mama. Ya, jadi kalau tidak spesifik, kita bisa pakai ini, CAC ini. Ya. Oke, okay. Nah untuk goresan dari CCA di sini karena terlihat cukup ramai ya, cukup banyak. Nah, saya akan bagi jadi 3 bagian untuk mengingatnya. Ya, bagian pertama yang depan sekali adalah seperti ini. Lalu yang kedua adalah seperti ini. Oke, okay. Dan yang ketiga seperti ini. Nah, ini digabung. Ya, sebenarnya tidak terlalu susah. Kita akan lihat untuk goresannya. I R San Si Wu Liu Qi Ba Jiu Si Si Yi Si Er. Oke, ada 12 goresan untuk CAC. Oke, nah silakan dicatat di buku catatan untuk huruf Mandarinnya. Ya, ini kata bahasa katakan ini huruf Mandarinnya atau Hanzinya, ya. Lalu ini adalah kininya, silakan catat dan juga artinya. Oke, silakan dicatat di buku catatan. Lalu goresannya juga di bawahnya silakan dicatat di buku catatan. Nah, untuk tugasnya, CAC ini goresannya bisa 4 kali. Ya, goresannya bisa 4 kali. Lalu CAC sendiri, ya di bawahnya setelah goresan CAC sendiri ya, itu disalin 4 baris penuh CAC. Jadi sambil disalin itu sambil diucapkan, sambil diingat, oh artinya adalah terima kasih. Yaitu untuk mengingat atau menghafal, ya bukan hanya sekedar tugas nyalin saja. Oke, karena untuk belajar bahasa Mandarin kita tidak bisa mengingat hanya dengan melihat, jadi harus sambil ditulis. Oke, nah apabila di video ini masih ada yang tidak jelas atau tidak mengerti, boleh nanti dilihat di Google Classroom-nya ada lesson plan-nya, usahakan sertakan ya. Huruf Mandarin, pinyin, arti dan juga goresannya juga ada. Nah, apabila masih tidak mengerti, boleh langsung tanya WA Klasse. Oke. Okay? Nah, untuk tugasnya dikumpul paling lambat hari Selasa depan melalui Google Classroom. Oke. Okay. Sampai di sini materi kita hari ini. See you.